Edo Edo Anda Eri Eri Edo Edo Matahal Matahal hari ini siapa yang kenal itu Edo Edo dan Eri ini pasangan pasangan seperti Edo dan Eri ini jarang atau sulit ditemukan karena pasangan ini sudah diciptakan oleh Tuhan sejak lahir. Kenapa saya bilang demikian? Nah, kita nasihat ya, terus. Kenapa saya bilang begitu? Karena Edu dan Eri mereka punya kesamaan. Huruf depan mereka sama-sama ya? E, benar. Sama-sama E. Dan sama-sama punya nama panggilan tiga huruf. Ya. Jadi kalau angka tiga dalam Pancasila itu melambangkan persatuan. Dan hari ini kalian telah dipersatukan oleh Tuhan dan tidak boleh diceraikan oleh antena ini, oleh manusia. Dan luar biasanya lagi, huruf E dalam alfabet itu huruf G, antena note ini, 5 A B C dan E. Oke, saya simpan ini dulu. Jadi lima di sini itu bisa digambarkan dengan jari, lima jari. Jadi bekerjalah dengan lima jari, jangan bermalas-malasan. Genggam, genggam. Kalau kakek sih sebut malah istimewa. Kenarat kri atau pertama Thomas. Lima jari untuk menggenggam. Untuk meninju. Lima jari untuk membelai, tidak untuk menampar. Lima jari untuk memeluk, bukan untuk mencekik. Lima jari untuk ini terserah, ini keluat ini kode ibu ini lima jari ini terserah ya. Tapi anak-anak sekarang mereka cuma butuh satu jari, jari jempol mengerti. Ade beta sudah masuk ke dengan ade. Kalau ada mau kakak jemput sekarang. Nusi napa main lagi kita nutup. Fahin alai teri rata. Datang dan jemput dan mai jemputnya dan oh selesai. Oke. Okay. Tetap berdiri, semangat hari ini. Bisa berdiri sampai jam 6. Nak ada? Oke, oke. Cinta menurut salah satu penulis Libanon, Khalil Gibran, mengatakan dia mengandaikan cinta itu seperti burung yang sangat indah, rela untuk ditangkap, tapi tidak untuk disakiti. Ya, rela untuk di burung itu rela untuk. Jadi coba kakek ini bisa peragakan kalau tangkap burung itu bagaimana? Tangkap, ya. Jadi seperti itu. Dan menurut Plato, cinta itu hanyalah jembatan. Plato, ibu Fono naro Plato melihat. Jadi Plato itu mengatakan cinta adalah jembatan. Cinta hanyalah jembatan untuk menuju pada kebahagiaan sesungguhnya. Jadi Edu, kita saling mencintai ini bukan hanya Edu dan Eri pada sore hari ini. Kita semua yang berada di sini kita hadir karena cinta. Kita berada di sini kita boleh saling mencintai untuk menuju kebahagiaan sesungguhnya. Jadi hari ini Edu dan Eri, kami semua hadir di sini karena cinta kalian berdua juga. Jadi kami di sini semua hadir di sini mendukung Edu dan Eri hingga sampai akhir. Kita tepuk tangan untuk Edu dan Eri. Sekarang saling berharap. Tadi hanya mengharap ke kami, sekarang saling berharap. Maju lagi.
Sekarang Edu, saya bertanya, selain jantung, ini selain jantung, selain jantung apalagi yang berdetak? Selain jantung, selain jantung, kira-kira ada apa lagi yang bisa berdetak? Selain itu ada yang tok-tok-tok-tok, apalagi yang kira-kira bisa tok-tok-tok lagi? Oke, saya naik, permisi. Tetap, jangan mundur. Unlor, kaget mata aksesnya. Unlor. Selain jantung, apalagi yang berdetak? Banyak, tapi kalau itu tidak mengurus saya, kita tidak enak. Tapi sebenarnya sangat-sangat yang bisa berdetak. Jarum jam itu di luar kita, maksudnya di dalam tubuh kita. Jarum jam memang berdetak, tapi itu di luar. Tapi di dalam tubuh kita ini, selain jantung, apalagi yang berdetak? Ada yang tahu? Bisa bantu? Ini Kak Nona yang baju hijau ini, bilang apa? Nadi, mai mau saya nanya. Nadi, ya, tepat sekali. Nama siapa? Erlin. Nadi. Oke. Karena Nadi, saya minta Edu dan Eri berpegangan tangan dan mencari urat nadi masing-masing. Buka tomatnya. Cari. Tekan sampai dia berdetak. Coba. Sudah apa? Buat tomatnya dah berkata sudah. Buat tomatnya. Mau nemu orang lah. Eri cari Edu punya urat. Edu cari Eri punya urat nadi. Sudah Pak? Bosok. Oke guys, tidak sudah. Bisa. Return high. Sudah? Oke, sudah dapat. Kalau sudah dapat datang nadi, silakan saling menatap. Kita pusing. Belum lepas. Temukan saja itu urat nadi, pegang, lalu saling menatap. Saling menatap. Eri tertawa bahagia, memang Edu ini membawa kebahagiaan. Makanya ketika Eri memandang Edu selalu tersenyum. Sudah dapat, sekarang pejamkan mata kalian. Tak ke mata. Tutup mata. Saya minta satu kata saja. Atau bisa saja satu kelima tidak boleh. Ucapkan pada Edu dan pada Eri dari hati yang paling dalam. Ucapkan sesuatu. Semakin dalam semangka Anda tidur. Ucapkan. Oke, selesai. Dia lihat ke belakang, ini nanti selesai. Tapi ini hari tidak. Saya juga harus tahu dan tamu undangan apa yang tadi Edu bicarakan dalam hati. Ya. Tadi yang dalam hati untuk kubet meneo ini nak pakai saya. Coba. Sebutkan saja. Pemenang boleh pakai saya ini nak. Dari Ibu Eri. Cinta tidak harus diungkapkan dengan kata-kata, cukup mereka merasakan saja. Maka mereka sangat bahagia hari ini sampai tidak bisa berkata-kata. Tepuk tangan dulu untuk Ibu dan Eri. Silakan dulu kembali. Sebenarnya kita ada satu acara lagi.
pemotongan tar pengantin, tapi tar pengantinnya sudah hidup, yaitu Putri Tricia Jesslyn. Ya, benar Pak Edo? Amor lu. Itu no itrebe. Ya mateng loh ya. Dan saya rasa sore hari ini saya juga menemukan jodoh di sini.